Pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong mampu mencipta kejutan sekiranya dapat mengekalkan prestasi terbaik pada kejohanan badminton dunia di Copenhagen, Denmark. Kejohanan itu dijadual berlangsung dari 21 hingga 27 Ogos ini. Menurut Ketua Jurulatih Perseorangan Lelaki Negara, Hendrawan, anak didiknya itu mempunyai karakter tersendiri di gelanggang selain tidak mustahil bagi Ziyong memberi cabaran kepada pemain lain. Ziyong yang ketika ini menghuni ranking ke-22 dunia akan membuka tirai saingan menentang pemenang pingat gangsa Sukan Olimpik Tokyo 2020, Zhou Junpeng dari China. Seandainya melepasi pusingan pertama, Ziyong berkemungkinan bertemu pemain ranking ke-12 dunia, Anders Antonsen dari Denmark. Ziyong tidak pernah berdepan dengan kedua-dua pemain tersebut. Pada penampilan sulung, pemain berusia 23 tahun pada edisi lepas di Tokyo tahun lalu, Ziyong tersingkir di pusingan kedua menentang wakil Thailand Sitikom Tamasin 9-21, 21-10, 16-2.